Mantap. Mantap Mas Bro. Oke guys. Kali ini kita akan memancing. Nah, pancing saya. Kita coba mancing ikan hapala. Kita akan berangkat ke spotnya kira-kira ya 15 menit lah dari sini. Ya, terus pantau ya guys channel YouTube saya, apakah kali ini kita dapat strike hapala atau tidak ada. Kita berangkat ke spot Mas Bro. Wis, maklum masih belajar Bro. Ini Mas Bro, ekstrim sekali jalannya. Lihat Mas Bro, perlu kewaspadaan. Motor trail ya Mas Bro, jadi ya gampang-gampang susah lah untuk melewati. Oke Bro, nah kita sampai di spotnya Mas Bro. Turun Mas Bro. Kamu turun jalannya Mas Bro. Oke guys, welcome to back, bebek. Nah kita sudah sampai di spot ya. Ini kita akan coba memancing. Kita lihat potensi ikannya di sini. Wah, ada jalan di sini Mas Bro. Luar landas saja. Biasanya di sini spot idaman saya Mas Bro. Nggak tahu kalau sekarang gimana, ada ikan apa enggak. Oke Mas Bro, kita sudah sampai airnya. Saya siap-siap mau mancing dulu. Wah, ini airnya Mas Bro. Wah, coba peruntungan hampala di sini Mas Bro. Saya akan coba ya. Lemparan pertama. Di sini lemparannya harus. Wih, strike Mas Bro. Wih, besar Mas Bro. Pokoknya. Wih, mantap. Mantap Mas Bro. Palanya. Wih, mantap Mas Bro. Aduh, Mas Bro. Ini dia.
Hambalanya mas bro, hambalanya. Ini bro, wah hambalanya lebih mantap juga ya. Nah mas bro, itu dia. Oke bosku, kita lanjut lagi ya. Semoga ada keuntungan mas bro. Paling besar lah itu ada mas bro itu. Cuma saya pakai ini nggak terlalu dalam mas bro, makanya sebetulnya hambalannya banyak sih, tapi di dalam mas bro. Oh itu di dalam. Wih, strike lagi mas bro. Ah, ini dia mas bro, strike lagi. Iya. Setelah para kita ya. Gimana bos? Pas. Pas katanya. Ini kita setelah para lagi mas bro. Strike lagi ini. Ini mas bro, striknya ya. Mantap melelakkan lo. Iya. Kita lanjut lagi bro. Sudah dapat 2 hambala bro. Kita lanjut mas bro. Kita cari hampala yang besar mas bro, buat kita goreng di ladang. Di sini lemparnya harus ekstra hati-hati bro. Astaga, karena kalau tidak hati-hati nyangkut. Kita balik ke tempatnya tadi lagi bro. Tempatannya sini saya masih penasaran mas bro. Soalnya di sini seperti idaman gue bro. Sebelum channel YouTube saya belum ada. Kita pindah ke tempat lain lagi bro.